Adakah wali fasik sah menjadi wali? Wali fasik ialah wali yang tidak adil, dan adil yang dimaksudkan ialah tidak melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil dan tidak mencemarkan maruah diri. Wali fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak-hak perwalian juga berpindah kepada wali yang adil dan seterusnya mengikut turutan wali. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikahu illa biwali mursyid. Maksudnya, tidak sah nikah melainkan oleh wali yang mursyid. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Syafi'i berkata, maksud mursyid dalam hadis tersebut adalah adil. Wali yang bersifat adil disyaratkan dari segi kehendak agama kerana dianggap bertanggungjawab dalam membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat wanita yang berkahwin itu. Manakala, wali yang fasik pula dianggap tidak bertanggungjawab ke atas dirinya, apatah lagi hendak bertanggungjawab ke atas orang lain. Hal ini kerana fasik merupakan kekurangan yang boleh merosakkan perseksian dan menghalang perwalian dalam perkahwinan. Sebahagian besar ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali, pendapat daripada Imam Nawawi dan sebagainya telah mengeluarkan fatwa bahawa sah wali fasik selepas beristighfar. Menurut kitab Ihya Ulumuddin yang karangan Imam Al-Ghazali telah mengingatkan bahawa seorang wali mestilah memerhati dan meneliti kelakuan dan gerak laku calon suami dan dilarang untuk mengawinkan wanita dengan seorang lelaki yang lemah agamanya dan buruk budi pekertinya ataupun kedudukan yang tidak sekufu. Sekiranya wali tersebut mengawinkan wanita dengan lelaki yang zalim atau fasik, maka ia telah melanggar perintah agama kerana telah mencuaikan persoalan silaturahim. Wali mujbir. Wali mujbir ialah wali yang mempunyai hak memaksa untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan wali tersebut tanpa menunggu izin dari anak perempuannya. Para ulama berbeza pendapat tentang hak ijbar untuk wali mujbir, antaranya Imam Nawawi dan Ibn Taymiyah. Imam Nawawi berpendapat bahawa wali mujbir boleh mengahwinkan anak perempuannya yang masih kecil atau dewasa tanpa izin anak perempuannya tersebut. Disunahkan meminta izin bagi yang sudah dewasa, meskipun tanpa meminta izinnya pun nikahnya tetap sah. Imam Nawawi juga berpendapat bahawa seseorang yang berhak menjadi wali mujbir ialah bapa wanita tersebut dan datuknya sekiranya bapa sudah tiada. Selain bapa dan datuk, tidak dapat menjadi wali mujbir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW seperti berikut. Maksudnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan dia adalah indikasi kerelaan. Jika wali selain daripada bapa dan datuk, maka wajib hukumnya untuk meminta izin kepada wanita untuk menikah dan pernikahan menjadi tidak sah sebelum meminta persetujuan darinya. Wali mujbir atau wali-wali yang lain tidak boleh mengahwinkan wanita janda kecuali hendaklah mendapat izinnya terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan janda diajak bermusyawarah tentang urusan dirinya. Kemudian jika ia diam, maka itulah izinnya. Tetapi jika ia menolak, maka tiada paksaan ke atasnya. Riwayat Al-Khamsah kecuali Ibn Majah. Ini bermakna wanita janda mempunyai kuasa untuk menolak perkahwinan yang dibuat tanpa izinnya, iaitu boleh memfasahkan perkahwinan itu di mahkamah syariah. Keengganan wali dalam pernikahan. Wali merupakan individu yang paling penting dalam sesebuah perkahwinan. Namun, sekiranya wali enggan menikahkan perempuan yang berada dalam kewaliannya, maka apakah hukumnya dalam Islam? Bolehkah perkahwinan itu diteruskan atau perlukah juga ia mendapatkan keizinan daripada wali? Justeru, isu wali enggan ataupun dipanggil wali adol ini telah dibincangkan dalam kalangan fuqaha bagi menjelaskan permasalahan ini. Menurut pandangan para fuqaha, seorang wali sepatutnya tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya atau melarang atau menghalang perkahwinan tersebut sekiranya pilihan wanita itu memenuhi kehendak syarak. Hal ini kerana perkahwinan seorang perempuan hendaklah diakadkan oleh walinya
dan sekiranya perkahwinan tersebut berlaku tanpa wali, maka perkahwinan tersebut adalah batal dan wajib dipisahkan. Terdapat sebuah hadis yang bermaksud, ada tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, iaitu solat apabila sudah masuk waktunya, jenazah apabila terlantar, dan wanita janda yang bertemu jodohnya. Bukan itu sahaja. Terdapat juga dalil dari Al-Quran yang menyatakan larangan kepada wali yang ingin menghalang pernikahan tersebut. Dalil tersebut ialah di dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Namun, sekiranya wali enggan juga, menurut pandangan jumhur fuqaha, apabila wali akrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Pandangan jumhur ini bersandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan At-Tirmizi yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, kalau wali-wali itu enggan, maka sultan atau hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan bahawa sekiranya ketiadaan tuan atau asobah, sultan yang akan mengahwinkan. Begitu juga sultan akan mengahwinkan sekiranya walinya dekat dan pembebas enggan mengahwinkan. Keengganan berlaku bila mana perempuan yang baligh dan berakal ingin berkahwin dengan sekufu dan wali melarang. Kesimpulannya, jika timbul persoalan wali enggan mengahwinkan perempuan berkenaan dan dikenali sebagai wali adil, maka boleh diwakilkan sultan, iaitu hakim, sekiranya lelaki itu benar-benar sekufu dengan wanita tersebut. Namun, jika lelaki yang dipilih tidak sekufu, maka wali sebenarnya berhak menghalangnya kerana wali mempunyai hak dalam memilih pasangan sekufu. Wali akrab berada di tempat jarak lebih dua marhalah atau mengerjakan haji atau umrah. Menurut mazhab Syafi'i, apabila wali akrab berada jauh dari tempat pengantin perempuan melebihi dua marhalah, maka yang menjadi wali kepada pengantin tersebut ialah wali hakim di negerinya dan bukannya ahli dan bukannya wali ab'ad. Hal ini kerana wali akrab masih mempunyai haknya menjadi wali, namun terdapat kesukaran dan halangan padanya melaksanakan tanggungjawab sebagai wali, maka tanggungjawab itu diganti oleh wali hakim bagi melangsungkan pernikahan itu. Namun pada masa kini, dengan kemudahan teknologi moden, perjalanan yang dekat boleh, perjalanan yang jauh boleh menjadi lebih dekat dan mudah. Sekiranya masih lagi wali tidak dapat hadir atas sebab tertentu, maka pengantin perempuan hendaklah memaklumkan serta mendapatkan keizinan dari pihak wali untuk menyerahkan tanggungan itu kepada wali hakim. Hal ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi, iaitu yang bermaksud, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan tersebut adalah halal, batal. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Apabila disetujui oleh pasangannya, dia berhak menerima mas kahwin bagi menghalalkan farasnya. Jika berlaku perbalahan tentang wali, maka sultan ialah wali kepada mereka yang tidak berwali. Hadis riwayat Abu Daud. Mana pula dengan wali yang berada dalam ihram atau sedang mengerjakan haji atau umrah? Maka seseorang yang masih berada dalam ihram adalah tak dibenarkan untuk berkahwin atau mengahwinkan seseorang, dan sekiranya mereka melanggar larangan ini, maka mereka akan dikenakan hukuman denda yang telah ditetapkan oleh syarak. Justeru, telah ada ataupun wujud halangan kepada seorang wali akrab menjalankan tanggungjawabnya, maka secara tidak langsung, wali hakimlah yang akan mengambil tempatnya untuk mengahwinkan pengantin perempuan tersebut kerana wali akrab mesti mempunyai haknya namun terdapat halangan.